Pemirsa, forklift lazimnya digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang berat di pabrik. Namun di Temanggung, Jawa Tengah, forklift didesain sedemikian rupa untuk mengarak sepasang pengantin. Aksi unik sepasang pengantin tersebut kini viral di media sosial. Video unik pasangan sepasang pengantin di Temanggung, Jawa Tengah ini tengah viral di media sosial. Bagaimana tidak? Pasangan pengantin Lailatul Hana dan Anang Supriyadi diarak menggunakan forklift dari rumah pengantin wanita menuju rumah pengantin pria pada 9 Januari 2022 lalu. Aksi warga Dusun Paingan, Desa Kupen ini membuat heboh dan gempar para tamu serta warga sekitar. Sejumlah tamu dan warga bahkan antusias mengikuti arak-arakan forklift pasangan pengantin tersebut. Sang mempelai wanita awalnya tidak tahu jika harus naik forklift, yang merupakan kejutan dari ayah dan ibunya. Ide awal memakai forklift merupakan ide spontan dari sang ayah, yang merupakan pekerja di sebuah pabrik kayu. Enggak, soalnya kan ini enggak ada rencana dari saya sendiri, saya enggak tahu kalau saya bakal dinaikkan forklift, taunya saya jalan gitu. Kok tiba-tiba ada forklift parkir, udah dirias. Kejutan gitu ya? Iya, kejutan Pak. Nggak tahu, taunya mau jalan. Idenya pakai forklift siapa? Bapak sama Ibu. Dan itu nggak diberitahu? Enggak. Yang paling saya pikirkan itu ketika dari sini ke sana kok jalan kaki. Padahal pakai nyamping, kasihan kan, kasihan pengantinnya. Kalau mau naik mobil juga susah sekali, soalnya di sana banyak anu itu sempit, tempatnya juga sempit, banyak kursi-kursi sampai sananya. Terus akhirnya saya dengan istri itu udahlah, anu aja, pinjem forklift aja di bos gitu. Keluarga tidak menyangka pernikahan Lailatul dan Anang akan menjadi viral. Video-video pernikahan unik ini pun di berbagai platform media sosial telah ditonton ratusan ribu kali. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews, melaporkan.